Pak dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Baik, dengan Bapak siapa? Dengan Abu Haris dari Bogor. Bapak Abu Haris dari Bogor. Gimana Pak, passwordnya Pak, terlebih dahulu? Al-Bajah, TV dan Radioku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Pak, baik, untuk pertanyaan silahkan langsung ke Buya Pak. Ya. Silahkan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Buya yang saya muliakan. Amin, ya. Semoga kesejahteraan dan kesehatan selalu untuk Buya dan keluarga. Amin, ya. Amin. Buya, saya pernah dengar salah satu ustadz yang cukup terkenal di kelompok sebelah yang suka menyebarkan fitnah Buya, ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya Wali Songo itu tidak ada karena tidak pernah mengarang buku. Ya, karena ya, Wali Songo tidak ada karena tidak pernah mengarang buku. Jadi tidak ada buktinya katanya. Jadi berita itu sudah tersebar kemana-mana. Jadi seolah-olah mereka mengatakan berdasarnya Wali Songo itu karena hanya buku saja. Karena nggak pernah mengarang buku, jadi tidak ada buktinya. Baik. Itu aja Bu ya pertanyaannya. Baik, sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ketemu orang tersebut, enak. Saya akan bertanya kepada ustadz tersebut, Islam pertama kali masuk tahun berapa coba dalam sejarah? Kemudian pertama kali kitab dikarang di Indonesia siapa? Siapa yang ngarang kitab pertama kali di Indonesia? Anggap saja kalau yang ngarang adalah orang abad 100 yang tahun yang lalu. Sebelumnya siapa? Yang membawa Islam ke Indonesia siapa? Jin. Memangnya Islam masuk ke Indonesia langsung begitu? Dapat ilham masuk Islam begitu? Yang membawa adalah manusia. Dan siapa manusia itu coba? Mbahmu? Mbahnya dia juga enggak? Ayo, yang mengatakan tidak ada Wali Songo itu. Mbahmu yang masukkan Islam. Mbahmu itu tahun berapa coba? Ini hanya orang. Ada orang yang mencetak rijal, mencetak ulama, mencetak orang. Bukan mencetak buku. Ada mencetak rijal. Islam dari Indonesia masuk dari masa ke masa. Dan mereka ya buku yang diajarkan adalah bukunya ulama-ulama, menganggap cukup dengan bukunya ulama yang sudah ada. Ini adalah alasan orang. Terus siapa yang masukkan Islam ke Indonesia? Dan Wali Songo sudah masyhur dari masa ke masa. Dan keturunannya pun sampai hari ini ada. Berarti dia menafikan keturunan orang-orang hari ini. Berarti keturunan siapa nanti? Keturunan orang-orang ulama-ulama yang masukkan Islam ke Indonesia. Ini adalah tidak tahu maksudnya apa dengan berita semacam itu. Tidak ada bukti loh. Tidak ada bukti loh. Ente, Indonesia masuk Islam ini bukti ini. Ajib, memang ada berita masuk Islam, ada 60 jin dikirim oleh ulama dari Baghdad ke Indonesia memasukkan orang Islam Indonesia, ada mana buktinya kalau jin masuk Islam? Ulama. Dan bagaimana kisah perpindahan ulama-ulama Hadramut ke Gujarat, dari Gujarat ke pantai Pasai dan Pasai, Samudra Pasai, kemudian masuk, kemudian berkenal dengan kisah raja-raja, bagaimana dan kuburnya ada, dan alhamdulillah masuk Islam. Sebab yang masih punya mbah-mbah yang mbahnya masuk Islam, mbahnya siapa yang masukkan? Apa mbahnya dia itu masukkan? Tidak. Anggap saja kalau mbahnya dia masuk Islam dari turunan ketujuh, siapa yang masukkan? Pakai karangan kitab mbahnya dulu. Itu orang membuat fitnah. Ada kedengkian kepada ulama, jauh daripada ulama. Bukan saja Indonesia, lihat tempat-tempat yang lain dimasuk orang-orang ulama masukkan Islam. Tidak harus mengarang buku, mengarang kitab. Dan alhamdulillah para ulama-ulama kiai-kiai gede yang hari ini mengeluarkan ulama enggak punya karangan kita, banyak kok. Banyak hari ini sebagai contoh. Bukan ukuran karangan kitab, dan bukan kita ngerti berita mutawatir itu seperti apa. Berita mutawatir bukan sekedar diucap, tapi satu kampung yang menceritakan dari orang ke orang, dari orang ke orang. Ini mbahmu Islam ya, bapakmu Islam, bapak Islam, mbahmu Islam. Terus cerita. Dari masa ke masa, terus sampai zaman dahulu. Sampai dikatakan abad ke-4 Hijriah. Masuk Islam ke Indonesia. Bahkan sebagian mengatakan pada zaman sahabat Nabi SAW. Pada zaman Nabi SAW, zaman sahabat Nabi. Bahkan ada yang mengatakan bahasanya sampai ke Wak-Wak. Papua sana. Ada peninggalan di sana. Jadi Islam sudah masuk di para sahabat Nabi tadi itu. Apakah perlu Anda, apakah bertanya mana bukunya harus begitu? Enggak ketemu. Sebenarnya Anda gini loh, kalau Anda menafikan hujah yang nyata ini,
Lalu anda harus mendatangkan hujah yang baru. Mana hujahmu? Sekarang paskan kapan Islam masuk ke Indonesia dan buktinya kitab mana kalau dia bisa ngomong gitu. Itu ada ngomong lantur. Cuman biasanya pengahli fitnah. Punya media, radio banyak, televisi dan sebagainya. Anda menyebutkan radio tetangga. Haram anda mendengar radio semacam itu. Karena ada fitnah. Dan Alhamdulillah Wali Songo itu keberkahan beliau-beliau, keikhlasan beliau, lihat. Menaklukkan raja-raja dengan kelembutan. Pisanan dengan raja. Menikah dengan putri raja. Memang Raja Brawijaya, Raja Majapahit itu adalah kisah-kisah itu palsu. Apakah bohong? Enggak pernah Raja Majapahit itu ada. Enggak pernah ada Raja Kerajaan Sriwijaya itu ada. Enggak pernah dinasti Sailendra itu ada. Enggak pernah lah itu. Anda baca sejarah. Itu ada semuanya. Kemudian perubahan dari agama Hindu ke Islam itu. Siapa yang membawa? Yuk, kitabnya apa? Loh, bingung dia. Kitabmu apa? Itu adalah fitnah yang disebarkan sebagian orang. Sebetulnya mereka bukan ingin mengingkari mereka. Mereka ingin mengingkari ulama-ulama zaman sekarang yang punya kesinambungan dengan para Wali Songo. Yang punya keterikatan dengan Wali Songo. Maksudnya pengen berubah. Islam itu masuk ke ilu setahun yang lalu, 100 tahun yang lalu loh. Tahun 1111 Hijriah itu loh. Mulai dari Arab, negeri Arab, ada mujaddid, pembersih, akidah, baru nyebarkan ke Indonesia, ke ini. Wah, itu maksudnya. Ini akhir zaman, jangan sok ngaku. Akhir zaman, mutakhir jiddan lagi itu. Akhir zaman. Islam masuk ke Indonesia sudah dari masa ke masa. Sudah lama sekali. Dan Wali Songo adalah benar adanya, dan nasab mereka juga sangat jelas, dan keberadaan mereka adalah diakui oleh ulama dari masa ke masa. Orang akhir zaman Indonesia apa? Kan begitu. Baik. Biasanya dia penulis ya. Penulis, terus tulisannya nyaci maki orang, kemudian kalau ingin mengatakan orang bodoh, enggak punya tulisan. Subhanallah. Ada orang yu'allifur rijal, orang mencetak rijal, orang-orang besar. Sampai dikatakan seperti Al-Imam Habib Abdullah Asy-Syatiri. Tidak usah jauh-jauh. Imam Abdullah Asy-Syatiri, beliau adalah seorang alim besar yang ada di Tarim. Tidak punya banyak karangan. Bahkan mungkin sangat sedikit. Tapi punya murid karangannya adalah berjilid-jilid. Apakah kita katakan beliau adalah bodoh? Innalillah. Baru meninggal beberapa puluh lama artinya. Ayahanda daripada Habib Salim Asy-Syatiri. Tapi sampai hari ini kita ngelihat muridnya ulama, ngarang kitab dan sebagainya. Apakah, wah dia gak ngerti, bukan juru dakwah, mau dia gak ngarang kitab. Kok hujah ngarang kitab? Hah? Baik, semoga Allah mengampuni semua dan berikan hidayah kepada semuanya. Wallahu a'lam bishawab.